gua mah enggak ada. Biasa aja gua bor. Enggak, kalau gua mikirnya dengan masalah yang ada ya udahlah, masalah namanya hidup ya gitu. Namanya hidup. Tapi emang betapa susahnya menahan untuk menutupi apa yang sebenarnya terjadi kan. Itu kayak it's not fair gitu kan, dengan segala macam pentilan yang sampai hari ini enggak kelar-kelar itu, gua kayak shit man, harus gue yang beresin semua gitu kan, kayak aduh gak kelar-kelar, maka pengen cepet kelar ternyata. Karena masalah kemarin bukan masalah tentang perpisahan aja, tapi ada banyak masalah yang harus dibenahi yang kayaknya waduh, kenapa gue yang harus puyeng banget ya, kenapa lu yang enak-enakan liburan mulu ya gitu. Jadi kayak kenapa gue yang pecah pala gini ya, yang kayak mau kabur mau liburan aja susah karena banyak tagihan yang harus diselesaikan. Ini padahal masalah kita berdua loh gitu kan. Sampainya ya udahlah, ikhlasin aja, siapa tahu jadi berkah. Yang bersangkutan juga udah happy juga, ya udahlah, yang penting baik-baik aja. Tapi alhamdulillah kalau niat baik, itikad baik, ada jalannya aja, ada rezekinya aja. Enggak lah, ada yang namanya peristiwa, enggak, apa yang namanya peristiwa atau yang namanya masalah, enggak tiba-tiba masalahnya bisa selesai gitu aja. Ada banyak yang harus dibenahi sih, tapi gak apa-apa juga sih. Mudah-mudahan apa yang gue benahi ini jadi berkah buat kita semua. Dan seperti apa masalahnya, aduh kalau cerita lu mas terus sekali, gila. Pokoknya kompleksitas masalahnya luar biasa, tapi alhamdulillah sampai hari ini gue bisa melewatinya dengan baik. Alhamdulillah karena niat baik untuk bisa ikhlas dengan semuanya, ada aja jalannya, lancar aja semuanya. Jadi ya, itu aja.